to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Tertarik dapatkan Eber Bisa? Persik Kediri dapat saingan dari PSS Sleman. Persik Kediri yang menjadi tim kuda hitam di Liga 1 musim lalu, tentu tak ingin kehilangan momentum untuk bisa bersaing di papan atas musim depan. Adapun yang terkini, Persik Kediri langsung bergerak cepat sekaligus memetakan target mereka untuk mencari tambahan amunisi baru. Beberapa nama pun sempat dikaitkan dengan Persik Kediri, di mana klub milik Arthur Irawan tersebut kini mulai aktif mengumpulkan beberapa nama pemain asing. Adapun satu sosok yang disinyalir bakal bergabung dengan Persik Kediri, ialah winger Dewa United asal Lebanon, yakni Majed Osman. Peluang bergabungnya Majed Osman ke Persik Kediri muncul setelah Arthur Irawan disinyalir memberi kode dengan mengunggah foto bersama sang pemain di Instagram pribadinya. Seperti diketahui, Majed Osman yang tampil konsisten di Liga 1 bersama Dewa United bisa menjadi tambahan amunisi yang cukup berharga bagi lini penyerangan tim Macan Putih. Terlebih lagi saat ini, Persik Kediri baru saja ditinggal oleh Renan Silva dan Flavio Silva yang telah bergabung dengan Persebaya Surabaya. Sebelum dikaitkan dengan Persik Kediri, Majed Osman berhasil mencetak 4 gol dan 6 assist dari 31 pertandingan bersama Tangsel Warrior. Selain Majed Osman, Persik Kediri juga santer dikaitkan dengan gelandang serang asal Brasil yang baru saja dilepas oleh Bali United, yakni Eber Bisa. Melirik dari unggahan Instagram @gosipbola beberapa waktu lalu, rumor diliriknya Eber Bisa oleh Persik Kediri pun dapat diketahui. Di Liga 1 musim lalu, Eber Bisa sukses menorehkan 3 gol dan 10 asis untuk Bali United, dan tentunya bisa menjadi tambahan amunisi yang sepadan bagi klub. Namun demikian, Persik Kediri dan Arthur Irawan tampaknya patut waspada dalam perburuan Eber Bisa. Adapun pasalnya, PSS Sleman juga dikabarkan tengah menaruh minat kepada sang playmaker. Melirik dari unggahan Instagram akun supporter PSS Sleman, rumor diliriknya Eber Bisa juga dapat diketahui. Praktis saja, PSS Sleman dan Persik Kediri wajib bergerak cepat untuk merayu pemain Brasil itu menjelang bursa transfer musim ini dibuka. Terlebih lagi, statusnya yang kini bebas transfer pun membuat Eber Bisa dapat bergabung dengan klub mana saja yang dia mau. Menarik untuk dinantikan, bagaimana skema transfer Arthur Irawan untuk Persik Kediri dalam perburuan ex-playmaker Serdadu Tridatu itu. Sudah pulih total, Agil Munawar sudah dipastikan bertahan di Persik Kediri. Kabar baik datang dari Agil Munawar, di mana bek kanan Persik yang dikenal lugas dan tanpa kompromi itu, sudah dinyatakan pulih total dari cedera engkel yang ia alami. Agil memang sempat menepi cukup lama pasca operasi, di mana dia mengalami cedera engkel yang cukup parah di dua ligamen pergelangan kaki kanannya. Usai dinyatakan pulih total, Agil menyatakan kesiapan dan tekadnya untuk kembali bersaing dalam memperebutkan satu tempat di sisi kanan pertahanan Persik. Selain dengan kondisinya, Agil Munawar juga sudah dipastikan bahwa dirinya bakal bertahan di Persik untuk musim depan. Saat dihubungi, dia mengaku kondisinya kini berangsur membaik dan tengah dalam proses penguatan kondisi fisiknya. Tentu saja, perasaan saya sangat senang karena bisa menyelesaikan tahapan terapi pasca operasi selama 5 bulan terakhir. Pertama kali kembali ke lapangan hijau, tentu terasa wajar jika ada sedikit trauma. Akan tetapi, dengan bertemu rekan-rekan yang lain, pun bisa membantu menghilangkan perasaan tersebut, ungkap pemain yang sudah 3 musim membela Persik itu.